gimana nih Pak Haji buka warung ngacer ini dari kapan sih mungkin sampai apa namanya terus hari ini rame banget yang datang gimana Pak Haji? Ya memang ngebludak itu satu minggu ya. Kalau bicara masalah buka di kapan kurang lebih baru satu bulan. Jelas yang hadir, yang datang, yang kunjung kemari ini dibuat juga ya sampai-sampai banyak yang balik lagi tangan kosong, artinya duduk aja dapet apalagi makan karena ya enggak tampung. Buka dapur ini mungkin apa mungkin inspirasinya tadinya emang suka makanan Betawi atau gimana Pak? Satu itu, kedua kalinya ya memang dekat awalnya dorongan beberapa teman tamu sahabat yang datang kemari selalu kita undang makan bareng ya, semuanya itu menyarankan kenapa sih makanan enak ini nggak buka atau rumah makan gitu. Ya gue secara pribadi nggak pede. Cuma si istri karena banyak banget yang gosok begitu akhirnya dia ada keinginan untuk itu. Tujuan utama adalah ingin mendidik anak sekaligus untuk bisa beradaptasi sama orang, mengenal jiwa seseorang dan lain sebagainya. Pembelajaran lah kalau tidak, kagak buat anak. Ya akhirnya ya, kita sebagai orang tua harus tujuannya itu positif, kenapa enggak? Untuk menu sendiri Pak Haji yang giniin sendiri atau ada chef khusus? Chef khusus nggak ada. Gua sama istri langsung yang terjun untuk masalah menu, chef dan lain sebagainya. Bukan dalam arti apa. Kita juga pesan sama istri, silakan kalau memang lu punya tujuan dan punya keberanian untuk itu, tapi dengan catatan segala sesuatunya, terutama rasa si menu tadi harus konsisten, harus paten, harus benar dan bukan awalnya aja tapi selanjutnya itu yang harus dijaga ya, dari rasa sampai kebersihan dan lain sebagainya, kira-kira itu. Ini buka di halaman rumah sendiri. Iya. Kenapa tuh mungkin menggunakan halaman rumah untuk? Kalau gua ngontrak biayanya tambah lagi gede lagi. Kalau ya intinya gua takut kagak mampu. Untuk menu favorit sendiri di warung ngacir ini Pak. Kalau gua lihat dari beberapa pengunjung yang dari beberapa daerah ya hampir semua ya bagian dari favorit. Dari mulai semur jengkol yang selalu itu sayur gabus ya, sayur gabus pucung, pecak ikannya sampai ke apa namanya? Ada pindang patin kuning ya, jadi memang nggak banyak, sedikit aja kita masaknya udah kewalahan dengan dibantu beberapa orang asisten dan lain sebagainya tetap aja nggak mampu untuk mencukupi pengunjung yang datang. Biasanya habis sehari habis berapa tuh antara berapa porsi? Iya. Kalau berapa porsinya gue nggak sanggup ngitung. Tapi yang jelas gue dengar jengkol aja satu hari itu bisa 30 lebih. 30 kilo. Nasi kurang juga. Yang makan dua orang yang bekal kebanyakan. Nah, ini unik namanya dapur ngacir. Kenapa mungkin di namain ngacir? Dapur ngacir. Ya, improvisasi gua aja itu mah. Itu menangin apa? Masa sedap malam. Ya Pak Haji, namain itu mikir dulu atau kagak spontan? Ya apalagi, udah dah ngacir aja. Oke, nah mungkin udah sebulan buka, udah meraih omset berapa mungkin? Kalau dibilang omset ya karena memang ngebludaknya orang yang datang dari kampung, kaget, yang melayani juga sampai banyak keteteran, ya makanya sampai saat ini udah ya, tolong deh kalau duduk udah pesan bayar deh, soalnya kemarin berapa banyak orang yang habis makan lah.
ini kagak ketahuan. Ya kan orang macam-macam. Artinya sampai saat ini baru tekor asal sohor. Artinya kita nggak menghilangkan ada, cuma buat sepenuhnya seperti dugaan orang belum sampai. Yang jelas kita bisa mampu melayani aja udah bersyukur, terima kasih. Karena bukan dalam arti apa, secara tidak langsung juga gue mau minta maaf dengan beberapa pengunjung yang datang kemari seperti ditolak dalam arti jangan sampai dia kecewanya banget gitu ya. Kenapa kecewanya banget? Dia nunggu lama dapat duduk nggak ada, terus begitu sampai dapat kenapa duduk menunya hangus. Makanya artinya Pak, nunggu atau enggak, kalau enggak bisa nunggu lama ya besok atau balik lagi. Dan menunya kalau enggak kebagian atau ada beberapa yang enggak habis ya anak-anaknya gitu. Jadi banyak yang pulang lagi. Untuk krunya sendiri atau pegawainya sendiri, ini diambil dari keluarga langsung atau gimana? Sebagian besar anak, keluarga, sisanya dari lingkungan. Berarti memperkerjakan lingkungan sekitar juga, Pak? Iya. Lapangan kerja. Iya. Udah bilang nanti lumia sendiri capeknya kayak apa, cuma dapetnya kayak apa. Ya kalau memang lu mau terima, ya bisa ikut sama-sama. Kalau kagak juga, gue gak akan bisa berbuat lebih banyak dari itu. Kira-kira itu.